Teman, Otan baru tahu nih kalau ternyata kulit kerbau adalah bahan utama pembuatan wayang kulit. Dulu Otan kira wayang kulit dibuat dari kulit sapi. Tapi ternyata kulit kerbau lebih bagus karena lebih tebal dan tahan lembab. Setelah disamak atau dikerok bulunya, kulit kerbau ini kemudian dijemur. Kalau ukuran yang sebesar ini sih, satu lembar kulit bisa untuk bikin 10-15 wayang kulit. Kulit yang sudah dijemur tadi, lalu dipotong kecil-kecil oleh perajin wayang. Kemudian baru digambar sketsa sang tokoh pewayangan. Lembaran yang sudah disketsa lantas ditatah atau dilubangi. Terus diwarnai. Warnainya dengan tinta khusus ya teman. Terakhir, pasang gapit atau gagang wayang. Gapit ini juga terbuat dari kerbau, yakni bagian tanduknya. Bagus kan?